Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal buat tutorial transisi jelly shake. Jadi sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe, dan kalian stay tune terus. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal buat transisi jelly shake gitu. Jadi langsung aja kalian tambahin foto dan kalian sebelumnya kalian buat project dulu. Nah, ini aku udah tambahin fotonya. Lalu langsung aja kita klik fotonya. Terus klik efek. Lalu kita klik add effect. Dan kalian boleh klik oscillate. Itu transisinya. Angle-nya kalian olin. Frekuensinya kalian 2,38 in, terus magnitude-nya kalian ke 1,00. Nah, kalian tambahin tanda plus 2 situ. Kalian tarik magnitude-nya sampai ke angka 389,22. Nah, setelah itu kalian tambah lagi efek squeeze, efek squeeze. Setelah itu kalian tarik sampai ke angka 30. Kasih circular out. Setelah itu kalian tambahin efek tiles. Terus nyalain mirrornya. Nah, setelah itu ini aku bakal langsung buat pakai gelombang. Kalian ikutin aja. Kita hapus transisi yang tadi. Setelah itu kalian tambahin efek wave warp. Spacing-nya kalian boleh kasih 10,8, terus magnitude-nya 1,5. Terus kalian ke pass dan klik tanda plus, klik tanda plus di belakangnya juga. Itu kalian tarik boleh sampai ke angka apapun. Nah, ini jadinya. Oke, terus kita save. Kalau udah jadi gak ngelekok guys, tenang aja. Nah, kalau mau lihat hasilnya di galeri,